Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel. Berkah Sawit Channel hari ini akan mengajak Anda semua untuk mengikuti tutorial pengisian polybag kecil atau polybag yang tempatnya untuk menanam cambah sawit yang kecil. Bisa kita lihat untuk yang di layar ini, yaitu pengayaan tanah hitam sebagai isi polybag yang nanti ada beberapa campurannya. Nah, ini cara pengayaannya ini. Nah, seperti ini. Dari kita ngambil tanah yang humus, kemudian kita ayak. Tujuan diayak adalah untuk membuang kalau ada batu, ada tanah yang padat, kemudian ada sampah-sampah atau apa, biar tersingkirkan dan hanya tanah yang masih halus yang kita ambil untuk pengisian polybag kecil itu, sehingga nanti bisa perkembangan kecambahnya akan normal. Nah, begini, kita ikuti selanjutnya ya. Nah, bagaimana orang ini atau kita mengayak tanah. Ya bagus Pak ya. Iya, tinggal semua. Baik, kita lanjut untuk mengikuti pengayaan solid atau pengayaan pupuk solid yang dari limbah pabrik itu ya. Yang belum diayak itu ya. Ini yang dinamakan pupuk solid itu. Yuk, kita ikuti selanjutnya proses pengayaannya ya. Thank you.
Nah, kemudian yuk kita ikuti penyampurannya atau mau dilansir ke tempat itu. Yang pertama adalah diambil satu kuning untuk 17 kilo itu sudah diukur. Kemudian ditambah 1 kilo. Oh, ini apa anti jamur. Itu, Pak? Anti jamurnya. Anti jamurnya itu. Kilo. Dan sudah disiapin dengan karung-karung yang lain. Sudah kilo. Kemudian dicampur lagi dengan 1 kilo. Anti jamur. Dan kemudian nanti kalau udah dilangsir sampai di tempat persemaian bibit, baru nanti diaduk rata. Baik, kita ikuti selanjutnya. Udah campur, Pak. Udah ada ya. Oh. Rata ya. Jadi satu karung itu 17 kilo ditambah 17 kilo tanah ya. Campuran tanah ini harus dicampur pakai tangan agar merata. Dan campuran ini terdiri dari 17 kilo tanah humus, kemudian 17 kilo lagi tanah solid atau pupuk limbah pabrik, kemudian ditambah 1 kilo obat anti jamur sejenis pupuk kayak dulumit, tapi dia yang anti jamur. Nah, ini cara pengisiannya seperti biasa, dibuka polybagnya, kemudian isikan tanah yang sudah bercampur rata itu, dan jangan terlalu ditekan padat, sewajarnya saja. Yuk, kita ikuti pengisian polybag kecilnya. Ini polybagnya, polybag kecil yang mau diisi campuran tanah yang sudah disiapkan dari tadi dengan campuran 17 kilo ya. Iya. 17 kilo solid, 17 kilo tanah, terus ditambah 1 kilo anti jamur. Kita isi. Untuk cara pengisiannya langsung setelah diaduk-aduk semua udah rata baru dimasukkan. Ini. Penuh. Oke, kalau sudah penuh, disusun lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk 1 baris 10 mempermudah penghitungan. Oke, mungkin itu. Terima kasih.
Demikian tutorial pengisian polybag kecil untuk kecambah sawit. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam tandan berduri dimanapun Anda berada. Berkah sawit channel selalu di hati, selalu dinanti. Thank you.